Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPPM Politeknik Pertanian Goa yang sedang melaksanakan diseminasi hasil penelitian terapan dari dosen-dosen Politeknik Pertanian Goa yang dilaksanakan di BPP Polumbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Jumlah atau hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan di sini sebanyak 7 hasil penelitian terapan, yang mana dalam satu tim itu ada 3-4 orang. Mengapa menjadi sasaran diseminasi ini dilaksanakan di Kecamatan Polumbangkeng atau di BPP Polumbangkeng Utara ini? Karena melihat kondisi lapangan bahwa Polumbangkeng Utara merupakan sentra produksi pangan dan produksi peternakan, itu terkait dengan hasil penelitian teman-teman dosen dari Politeknik Pertanian Goa. Kemudian harapan ke depan bagaimana hasil penelitian dari dosen-dosen ini akan ditransfer bukan hanya sampai kepada penyuluh. Hasil penelitian itu nanti akan diberlakukan atau disampaikan dari penyuluh ke pelaku utama dan pelaku usaha. Itu yang menjadi harapan kami sebagai tim yang selain ini melaksanakan penelitian terapan di Politeknik Pertanian Goa. Terima kasih.